kalau kuliah yang bersangkutan sama bisnis ekspor sebenarnya international business. Cuman akhirnya gue punya teman itu baru masuk ke international business semester 1. Abis itu dia belajar di bisa ekspor dan ternyata setiap project-project di international business kuliahnya dia semua yang ngerjain. Katanya terlalu gampang, bahkan dia sendiri udah ekspor. Sampai dosennya kagetnya minta ampun. Terus kadang-kadang gue mikir, kuliah mahal-mahal ya. Banyak juga yang akhirnya bingung mau kemana. Bayar puluhan juta gitu loh. Tapi ketika belajar langsung ke lapangan, cuma beberapa ratus ribu di bisa ekspor. Itu pun untuk bayar tim, server, dan lain sebagainya. Masih di head katanya, jualan ludah, bla 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 bla. Tapi kalau udah ekspor, untungnya puluhan juta, ratusan juta, bisnisnya sustain, bahkan bisa jadi masa depan kalian dan ternyata bisa jadi tulang punggung keluarga, baru deh pada dia. Tapi intinya bisa ekspor itu langsung terjun ke lapangan.